Dan kita akan masuk ke dalam pertempuran mental sekali lagi. Di antara kedua-dua pasukan, hanya satu kemenangan diperlukan untuk Flash bagi mendapatkan Flash Winning ataupun Lil Gun menjadi Big Gun untuk kali ini. Ya, mungkin kan mereka mampu untuk bangkit terus saja mendapatkan reverse sweep ataupun sweep-sweep home. Flash. Bukan. Bukan. Nanti orang tanya game home boss bila. Kemungkinan pasukan daripada Team Flash terus saja mendapatkan clean sweep 2 berbalas kosong. Meaning yang lakukan lepas ke Lil Gun mengeluarkan Fini, Joy dan juga Nolan kali ini. Pasukan daripada Team Flash nampaknya mereka terpaksa mengeluarkan Guinevere. Mereka nak Fermis. Yes. Sekarang ni mereka nak Fermis. Ataupun, yes, mereka berjaya melakukan perkara tersebut. Tapi, Fermis daripada Forbid. Forbid. Oh, oh tak. Mereka nak dapatkan Bruno. Uish, bisik. Kita kena berbisik. Tak nak bagi pasukan Team Flash dengar. Fermis, Fermis. Alright, mereka mendapatkan Valentina. Satu pilihan yang bijak. Ya. Yeah. Sebab kalau Lil Gun dapatkan Fermis, mereka boleh gunakan Netherrealm tersebut. Yep. Dan kalau kita nampak juga daripada sudut pengambilan Valentina ini, pasukan Flash harus wajib sebenarnya untuk bermain secara agresif. Valentina, kalau nak berkesan, ya seperti yang dijangkakan, Fermis telah diambil. Kalau nak berhasil menggunakan Valentina, early game aggression kena jadi. Dan antara hero yang boleh buat early game aggression ini jadi adalah Martis. Contoh kalau mereka ingin ambil. Ya, yeah. Dan sebenarnya ada satu lagi hero comfort oleh Ethan yang masih lagi tak ditunjukkan. Siapa dia? Iaitu Franco beliau. Oh ya? Ya, Franco. Tapi elok ke Franco? Ada alot? Ya, saya je cakap. Okey. Saya cakap hero tu mampu untuk kalahkan alot. Saya je cakap hero tu mampu. Oh, damn. Tapi ya, mereka yang mengambil Martis cuba untuk dapatkan snowball. Sebab bagus pasukan Lil Gun dapatkan Martis sebab mereka tahu pasukan Team Flash sekarang dah tunjuk siapa mid laner diorang. Jadi hampir mustahil untuk Lilia dibawa masuk. Ya, ya betul. Jadi Lilia kalau nak jadikan sebagai hero mid lane dan juga Valida Roma memang sangat sukar. Dan sebenarnya dia tahu takkan ada Angela? Oh takkan eh. Angela eh? Takkah Angela boleh untuk dibawa masuk? Ya, mungkin. Jungler mungkin. Kalau nak menentang dengan Martis, boleh je guna Fredlin lagi. Boleh je guna Baksha, tak ada masalah. Dan plus, pernah tak lihat Valentina kalau berjaya kalahkan pasukan lawannya yang ada Martis, dia punya decimation dia. Ya. Sakit. Ha. Jadi, di mana di bahagian Marksman dengan pengeluaran 1-1, calon yang paling terbaik untuk digunakan berlawan dengan Bruno adalah Brody. Cuma sekarang ni pasukan dari Team Flash tak tahu adakah pasukan Lil Gun akan meletakkan Fermius di bahagian Rom ataupun di bahagian mid. Mereka mengeluarkan Digi sekali lagi menunjukkan kemungkinan dua hero yang terakhir akan berunsurkan CC. Dan kemungkinan Akai antara calon utama akan diberikan kepada Hades. Okey, ya mungkin akan dijadikan sebagai satu hero yang baik untuk bertempur dengan Martis. Martis dan juga Hilda telah dikeluarkan. Ini menunjukkan pasukan Flash nak main assassins. Assassins apa yang kalau mereka assassin Helcurt? Adakah Hades akan menunjukkan Helcurt beliau ataupun Aemon beliau? Aemon, oh ya. Yeah. Story yang macam macam possible tetapi macam kalau dia main assassins, of course daripada segi perebutan neutral objektif mereka kena fikir dua kali. Ada kelibat Roma baru mereka boleh buat sesuatu. Kalau tiada itu akan membuatkan perkara yang agak sukar. Joy pun dah tak ada. Jadi mungkin kemungkinan besar untuk pasukan Flash menggunakan hero assassin yang terbaik berdasarkan okay, Lancelot boleh lah. Banning Lancelot boleh. Yang dengan banning Hilda, mungkin mereka ingin menggunakan hero assassin yang kami sebutkan sebentar tadi. Tapi Lancelot sebenarnya kalau ada Hilda pun dia tak adalah ni. Dikeluarkan Hilda ni sebab apa? Kita nak tengok. Sebab apa dikeluarkan Hilda? Dan saya pun juga pelik kenapa pasukan Lil Gun keluarkan Khalid. Adakah mereka merasakan Low C yang akan menggunakan Arlott ini? Dan sekarang ni ini akan menjadi tanda tanya mereka nak tunjukkan hero apa. Mereka ada Marksman hero. Kita dah sebut. Kita dah sebut, kita dah analis. Jadi apa sebabnya kita sebut hero tersebut?
pun kita dah itu jelaskan. Itu confirm akan dipilih pada peringkat last. Mungkinnya. Itu terbaik sebenarnya. Yeah. Sebab masih lagi ada dua hero yang boleh diambil oleh Lil Gun. Counter semula. Dan ini adalah hero yang terbaik. Kufra, mereka perlukan CC. Selaras dengan apa yang dilakukan oleh pasukan Flash dengan banning mereka keluarkan Digi, mereka masih ingin fokuskan pada team fight. Tapi kalau nak cakap Satraf sekarang, daripada sudut kekerasan mereka dah cukup. Adakah Pakito akan diambil oleh Aizen? Saya rasa mereka perlukan hero yang mampu lakukan knockup. Knockup? Idif boleh diguna? Ya, betul. Untuk Aizen dan mungkin mereka boleh dapatkan Novaria. Novaria mid. So masih ada dua mid. Double support. Double support. Mungkin, mungkin. Saya tak pasti. Itu akan menjadikan tanggungjawab keras susah untuk pasukan Lil Gun sendiri. Dan Terizlah telah dibawa masuk. Kita tengok mungkin juga Angela adalah satu pilihan yang baik. Kalau kita nak cakap pasal kombinasi. Matilda telah dilepaskan. Akan digunakan oleh pasukan Lil Gun sekali lagi. Untuk support-support yang baik juga. Ini akan memberikan sedikit sustainability yang besar kepada Martis terutamanya. Selaku penadah damage bagi dia mengambil nitrate objektif dengan mudah. Ini hero terakhir ni kita nak tengok. Hero yang paling kita tanda tanya. Surprise us. Zilong. Cik tiba. Argus. Saya akan rasa... Apa yang deng? Kemungkinan akan ada hero assassin tapi mereka kekurangan dari segi pertahanan. Cuma mengharapkan penalty zone yang akan dicuri oleh J dan juga decimation health cut Emon. Hayabusa. Cakaplah wow. Shadowguru. Cuma Hayabusa berharapan dengan Paramis. Saya rasa macam okey, penggunaan Hilda memang tak ada, tapi Matilda sebenarnya boleh menggunakan cara yang sama untuk dia Harris. Assassin Hayabusa tersebut disebabkan power spike yang tinggi di fasa awal. Dan satu lagi harus diingat. Kemungkinan Matilda ni akan sentiasa bersama dengan Paramis. Dengan adanya Shadow Stamp. Bayangkan rotation dia. You. Ada nak main Shadow? Kita pun ada Shadow. Kita pun ada Shadow. Yes. I'm Shadow. Tiba. Shadow-Shadow matahan. Shadow-Shadow matahan. Alright, hero synergy akan diberikan kepada pasukan Lil Gun Survivability. Tak kalau sebut lagi sekali, dia bunyi lain. Akan diberikan kepada pasukan Lil Gun kerana mereka mempunyai Matilda dan juga Paramis. Dengan ada Netherrealm. Game yang kedua. Yep. Perlawanan di antara pasukan Lil Gun daripada Mongolia akan berharapan dengan pasukan daripada Singapura, iaitu Team Flash. Mampukah Team Flash gunakan momentum pada hari yang kedua? Sambung dengan game yang pertama. Welcome untuk mereka tamatkan dengan dua berbalas kosong. Ataupun Lil Gun yang sinonim dengan statement mereka, mereka takkan guna hero yang sama dekat game yang pertama. Dan juga untuk pasukan Flash, mereka perlu menang early game. Dengan adanya Brody, dengan adanya Valentina, mereka akan cuba sedaya upaya untuk bermain seagresif yang mungkin. Terutamanya sekarang Lolzy menggunakan Tara Revenge Forbid, telah menggunakan Shadow Stampede untuk menarik. Akan tetapi tiada sebarang damage yang besar. Ethan juga harus lakukan tanggungjawab beliau, iaitu aggression kepada assassins yang dimainkan oleh Hades. Ya, ini akan saksikan bagaimana rotasi yang akan dilakukan oleh pasukan Team Flash. Lebih pantas berbanding sebelum ini. Ya, mungkin kekurangan daripada sisi berbanding game yang pertama. Tetapi dari segi untuk melakukan rotasi, dari segi untuk melakukan surprise attack, boleh dilakukan oleh pasukan daripada Team Flash. Dan juga mereka mempunyai hero yang mampu untuk bergerak di fasa early game, iaitu Phoenix yang menggunakan Brody. Tapi mampukah Baybax untuk counter balik apa yang dilakukan oleh pasukan daripada Team Flash? Dan juga untuk pasukan Lil Gun, setakat ini mereka berada dalam kawasan pasukan Flash. Sedaya upaya mereka untuk mencari keberadaan Hades tetapi tidak lagi dijumpai. Masih lagi 100% jungle boleh untuk diambil oleh si Hayabusa ini. Tetapi bahaya sebenarnya di bahagian top lane. Sekiranya Hayabusa ini berjaya untuk menjatuhkan Ice, ini akan menyebabkan Adamir ada perkara kualiti yang boleh diketengahkan. Tapi dia tinggal minion yang last tu. Kena zoning. Ini baik sebenarnya untuk Lil Gun. Mereka dah menang kecil di bahagian EXP lane. Ya, sebab sekarang mereka berjaya untuk membawa minion. Dan ini satu cubaan yang baik lakukan. Namun begitu, Dorsi cuba untuk pergi ke bahagian ke Forbid. Tamu-tamu muncul. Yang baik lakukan tarikan daripada Forbid sebentar tadi. Terus saja dia berikan first blood kepada Zaura. Memerlukan snowball. Dan kemungkinan akan diberikan secara percuma.
Dan juga dengan adanya komposisi yang baik, Hinos bersedia tinggi cubaan untuk Hades membuat sesuatu. Penalti zone yang baik, revenge strike terkena kepada C. Mana tak ada, tetapi selamat buat seketika waktu. Tindakan yang sempurna dilakukan oleh Zaura, tetapi dengan ketiadaan retribution tak berjaya untuk merebat Orange Box tersebut. Ya, tapi Aizen di bahagian atas nampaknya kali ini dia boleh tersenyum sedikit pada game yang pertama di mana diasak bertubi-tubi. Kali ini sikit berbeza menggunakan hero yang mampu untuk sustain, mampu untuk melakukan setup penggunaan Terizla. Beliau mungkin mampu untuk menjaga lane ini keseorangan diri dan ini memberi ruang kepada empat lagi rakannya untuk melakukan rotasi dan cuba untuk memberikan tekanan. Pulangnya baik. Hades cuba untuk dapatkan Forbid. Tak nak menggunakan Oji Shadow Kill dulu awal. Saya rasa tak. Dia perlu berhati-hati sekiranya tiba-tiba Hayabusa atau patah balik. Ya, betul. Tapi masa tu ada tiga orang pemain. Ada lagi dua orang pemain daripada pasukan Lil Gun. Mungkin dia tak nak bagi kill tersebut lah. Walaupun better mungkin kita korbankan ultimate daripada korbankan diri. Sebab contoh Hayabusa kalau dapat kill, lupakan apa yang saya katakan. Jadi kalau Hayabusa dapat resources yang banyak, terutamanya dari segi buff dan kill, dia akan berjaya dapatkan damage yang tinggi. Ya. Itu bahaya untuk pasukan Lil Gun. Lagi mungkin diorang dah tahu G dah memegang Netherium, jadi tak nak ada timpat yang berpanjangan berlaku di bahagian tengah tersebut. Zaura sekarang ni cuba untuk melakukan cutting lane. J berada berdekatan, terkena tarik revenge. Tapi Zaura menggunakan mounting call untuk melarikan diri, berjaya untuk melakukan perkara tersebut. Mereka dah tak nak memberikan bantuan kepada Baybacks. Damir, bijak mainan yang dilakukan oleh pemain ini. Terus saja dia lakukan cutting lane, menyebabkan keseorangan di bahagian atas Aizen di situ. Tapi agak sedikit lambat. Ethan lebih ingin mengejarkan Hades sekarang ini. Telah digunakan Circling Eagle. Tetapi Hades, inilah dia. Satu tekanan yang telah diberikan kepada pengguna Assassins. Apabila dia tak dapat buff, perlu untuk cari buff di sudut yang berlainan. Dan sekarang aggression yang dibuat oleh Lil Gun mengatasi pasukan Flash. Mereka memiliki kelebihan gol tetapi tidak banyak. Apa yang akan membezakan, menjarakkan kedudukan gol mereka adalah dengan pengambilan turtle ini. Tapi perlu berhati-hati. Ice ada penalty zone. Satu final slash dikena pakai terlebih dahulu. Diselamatkan dengan adanya guiding wind. Tetapi belum tentu lagi siapa yang bakal untuk mendapatkan turtle kita kali ini. Ya, at least mereka dah tahu tak adanya final slash walaupun mempunyai CD yang agak rendah. Tadikan Shadow Stampede daripada Orbit sebab ini percaya menarikkan seorang pemain Hades agak sedikit jauh dengan turtle yang seterusnya. Terus saja Skin Eagle dilepaskan oleh Ethan. Hanyalah seperti ingin melarikan diri. Cubaan tarikan yang dilakukan. Tapi kita berikan fokus pada turtle yang mungkin akan dimiliki oleh Zaura. Hades berjaya mendapatkan payback penalty zone daripada Aizen. Beri ruang kepada Zaura untuk mendapatkan kill tersebut. Mereka cuba untuk mendapatkan Adam yang terus saja berjaya untuk melarikan diri. Tetapi ruang terbaik kepada pasukan Team Flash. Mereka berjaya mendapatkan tarik di bahagian atas. Dan Phoenix seperti tadi percaya menjatuhkan seorang pemain. Orbit flicker depan sanggup semata-mata untuk mendapatkan satu kill tersebut, cukup berharga. Tapi kita boleh tengok Lil Gun bijak untuk mereka cover damage apabila mereka tahu mereka hilang satu nyawa di bahagian top lane, satu turret. Mereka dapatkan turtle dalam kesempatan yang sama. Jadi, it's not a win-win situation. Tapi untuk Flash, mereka boleh luaskan kawasan jajahan mereka di bahagian top lane. Utility tersebut harus untuk digunakan secara baik, terutamanya untuk Flash yang telah pun menguasai di bahagian top lane sendiri. Ya, sekarang ini dominasi tunjukkan oleh kedua-dua pasukan agak seimbang. Hanya 400 saja dipisahkan oleh kedua-dua pasukan. Dua berpalas satu. Bukan Team Flash mungkin menang sedikit lepas mereka berjaya mendapatkan turret di bahagian atas. Sepertinya mereka ingin melakukan tekanan di bahagian tersebut. Dia meletakkan Lozi dan juga Vinic berada dalam kedudukan untuk melakukan serangan. Kemudian mereka percaya pasukan Lil Gun akan cuba untuk berikan pertahanan di bahagian tersebut. Tetapi Ethan dan juga B-Back setelah pun menunjukkan muka. Adamir hanya menunggu masa saja untuk menggunakan Punish Slash menghalang gerakan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Lil Gun. Sebab dia ada Punish Slash, tapi terlebih dahulu Forbid memaksa dia membuka Netherrealm. Ini tindakan yang baik oleh Hades untuk lebih baik mereka merebut turtle dan membazirkan keadaan Netherrealm tersebut yang menjadi utility kepada tim Lil Gun. Kali ini masuk pula dihalang dengan Molten Call. Hades masuk semula tetapi telah balik dan sekarang tikaman daripada belakang. Lolzy berjaya untuk ditumbangkan dan juga Netherrealm ditemani dengan penalty zone. Kali ini pasukan Lil Gun mendapatkan triple kill. Lil Gun yang sebenar kembali
di dalam game kali ini. Siapa kata Forbid memerlukan Nidarium? Ialah setup yang dilakukan oleh pasukan Lilgun Eyes and Penalty Zone tersebut berjaya untuk menangkap dua orang pemain sekaligus memberikan triple kill kepada Zaura, dan kemungkinan triple turtle akan diberikan kepada pemain yang menggunakan Martis Hader. Protokol tersebut telah berjaya dilakukan, tetapi nampaknya Zaura akan berjaya memberikan bantuan kepada Forbid. Satu kill pembalasan diberikan kepada pemain yang menggunakan Feramis ini. Lain macam Lilgun untuk game ni. Lain macam. Sebab berbeza sangat-sangat daripada game yang pertama dengan game yang kedua. Betul apa yang orang katakan? Mereka memang suka reverse sweep dan usaha mereka setakat ini berhasil untuk mereka lakukan. Kali ini dengan merembat buff sekali lagi di bahagian purple untuk pasukan Flash. Dalam kesempatan yang sama, mereka cuba juga untuk cover kerosakan yang telah dibuat dengan mengambil tarik bagian top lane. Tetapi perkara yang sama dibalas semula oleh pasukan Lilgun di bahagian bawah. Pasukan Lilgun nampaknya mereka merancang mereka punya drafting, di mana mereka securekan Bruno terlebih dahulu. Dan mereka juga merasakan pasukan Team Flash takkan mengambil Feramis sebab Valentina terbuka. Jadi mereka tahu, confirm pasukan Team Flash akan mengambil Valentina at least untuk copy balik Feramis tersebut. Tetapi Feramis yang digunakan oleh Forbid setakat ini, walaupun dah mati sekali, tapi dengan bantuan daripada Shadow Stampede beliau dan juga dengan Netherium akan berikan bantuan combo bersama dengan Sekling Eagle. Katakan dia bahaya, Fenix hampir menjadi jatuhkan. Forbid berjaya memberikan kill kedua pribadi beliau. Kali ini fokus kepada Fenix. Wuldi bola menantun-lantun mengejar Fenix dan kemenangan yang besar untuk Lilgun menjatuhkan marksman mereka. Pasukan Flash yang pada awalnya ingin counter semula tetapi dapat dirasakan apabila mereka tak ada Minotaur dalam game kali ini. Kufra susah nak buat counter engage. Yes. Pasukan Team Flash, game yang pertama mereka mengeluarkan Feramis. Dan dalam game yang kedua, setelah mereka tidak mengeluarkan hero tersebut, nampak betapa besarnya impact kemudian Feramis daripada pasukan Lilgun. TKSR diberikan kepada Forbid ataupun diberikan kepada Ethan. Kedua pemain ini mampu menggunakan hero tersebut dengan baik. Hades sekarang ini menghadapi satu kesukaran. Kalau di minit ke-9 dia tak mampu untuk melakukan sesuatu pada peringkat late game, suka tarikan yang cantik lakukan Adame. Tidak mampu untuk melarikan di Circling Eagle. Kemungkinan akan ada satu setup. Tapi dengan adanya Netherium yang dicuri oleh Valentina. Tetapi lihat, tarikan pun dia mendapatkan dua orang pemain. Sekarang ini berjaya untuk disalinkan. J mampu untuk melarikan diri. Dan ini satu zoning yang baik dilakukan oleh pasukan Lilgun. Cantik ni, ya Allah. Dia punya teamfight tu lepas saat kemas. Kemas sangat. Walaupun kita nampak tak ada kill, tapi nampak skill dikeluarkan pada waktu yang tepat. Dan kali ini belum lagi berakhir. Adamir masuk semula di bahagian belakang. Kita nampak percubaan untuk mencuri, tetapi tikaman daripada belakang, lidah setajam pisau, Zaura membunuh Hades. Ya, Team Flash itu tadi melakukan satu kalkulasi yang baik. Mereka percaya Aizen masih lagi memegangkan flicker dan juga dengan penalti zone. Jadi mereka tak nak mengambil risiko tersebut. Hades diberikan tugas untuk mencuri lot tersebut. Tetapi kepantasan tangan Zaura sebentar tadi dengan tusukan yang bertubi-tubi boleh dilakukan oleh pemain ini, terus saja mengorbankan pemain tersebut, memberikan kill yang ketujuh buat pasukan Lilgun. 10 minit masa telah pun dimainkan oleh kedua pasukan di game yang kedua. 4 buat turret milik pasukan Team Flash berjaya ditumpaskan. Circle Eagle digunakan dan juga J terpaksa untuk berundur, meninggalkan saja turret di bahagian tengah, habis dijatuhkan, diruntuhkan oleh Lilgun. Dan sekarang mereka masih lagi berbekalkan Lord. Ringgang kangkung berada di bahagian bawah untuk melakukan tekanan 3 lane push. Tidak, sebenarnya satu saja di bahagian bawah. Perlu berhati-hati dengan Lozi juga sebab Kufra adalah moment maker. Jadi kalau dia terkena target dengan lompatan tarik revenge, pasukan Lilgun bila-bila masa boleh untuk diterbalikkan semula meja mereka yang mereka punya, akan menyebabkan Flash mampu lakukan comeback. Ya, kali ini Lilgun bebek sebijak mengambil Purify berbanding sebelum ni memilih untuk melakukan flicker. Diasak oleh pasukan Lilgun untuk pastikan Team Flash tidak boleh keluar di kawasan mereka. Charging yang dilakukan oleh Lozi. Dia akan menggunakan terror revenge beliau. Dan di bahagian atas, pasukan Lilgun akan cuba mendapatkan auto tarik. Ini tarik ini berjaya untuk dapatkan. Hampir berlaku sesuatu di sini. Tetapi Team Flash mampu untuk melakukan pertahanan. Walaupun terpaksa membiarkan ini tarik di bahagian atas, berjaya dikorbankan. Dan sekarang Hades tak ada banyak pilihan. Dia harus melakukan split pushing untuk dapatkan goal yang telah ditinggalkan oleh pasukan Lilgun. Jadi biarkan saja Hayabusa untuk buat kerja. Tapi sampai bila?
sampai bila untuk Flash mengharapkan perkara demikian? Kalau tidak adanya keberadaan Hayabusa yang boleh melakukan split pushing ni, mereka terpaksa untuk berkurung PKP dalam rumah mereka sendiri. Jadi untuk goal lead yang telah dimiliki oleh pasukan Lil Gun adalah satu keputusan yang tidak bernas untuk mereka mulakan team fight. Jadi sedikit demi sedikit, perlukan masa saja menunggu minion masuk. Flash boleh mengambil resources daripada perkara sedemikian. Jelas daripada segi pembuatan item untuk Hayabusa yang baru saja menyiapkan Malefic Roar, kalau untuk Martis, lihat dengan item defense, dengan adanya Hunter Strike sudah memadai untuk dia dapatkan 5 kill tanpa dikorbankan langsung. Ya, perbezaan 1,000 juga daripada kedua-dua jungler. Bukan saja mereka akan diarahkan untuk lakukan perintah berkurung. Oh, di Shadow Kill telah pun dilepaskan. Dikongsi dengan 3 orang pemain tidak memadai walaupun mempunyai 3 core item. Danish, biarlah tiada rasa yang diberikan kepada Lil Gun. Saya rasa stack tak cukup tadi. Kalau tidak mungkin, yes, yes, yes. Cukup satu lagi dikongsi-kongsi. Pisau dia tak sempat nak tak balik dah gunakan. Sebab kalau dia buang masa lagi kat situ, dia bahaya. Ada banyak elemen penarikan yang ada pada Forbid. Dan terlebih dahulu kita tengok bagaimana dengan keadaan Ethan. Telah membuat Sekling Eagle hanyalah untuk zone daripada Flash masuk memberikan saingan kepada Lord yang seterusnya. Lord terus muncul di bahagian bottom lane. Ini berita buruk akan menyapa sang singa selatan untuk pasukan Flash. Ya, pasukan daripada Lil Gun melakukan kira-kira yang baik. Tahu sebab mereka berjaya mendapatkan Lord tersebut, terus saja dikeluarkan. Pasukan tim Flash bukan saja diperintahkan berkurung. Kemungkinan mereka akan melakukan study group untuk base mereka. Study group. Macam mana pasukan tim Flash akan melakukan pertahanan? Zaura berjaya untuk mengesan kedudukan Hayden. Terus saja menggunakan dia punya kuat Shadow untuk melarikan diri. Dan juga fungsi Hayabusa kita dah boleh nampak sangat merudum. Apabila dia tak mampu pun untuk mendapatkan kill. Hentakan yang tak begitu ramah daripada Lord meruntuhkan inhibitor yang pertama dan termasukkan minion di bagian tengah. Zaura masuk dengan molten call dan cuba untuk mencari di bagian belakang. Lihat Aedas terpaksa membuka OG Shadow Kill dan melarikan diri. Nyawa yang banyak telah dihabiskan. Kalau dia masih lagi, dia mungkin dikorbankan. Wind of Nature juga telah diaktifkan juga. Team fight masih lagi berterusan untuk pasukan Lil Gun. Mereka meneruskan dengan kekuatan yang mereka ada. Kali ini Forbid tiada lagi Netherrealm untuk menyelamatkan rekas pasukannya. Tetapi Vanix juga berdamage tinggi kalau kita dapat saksikan. Tetapi objektif untuk Lil Gun adalah ratakan semua turret dan mereka berjaya. Ya, dan pasukan tim Flash tadi harus diberikan sedikit kredit di mana mereka berjaya untuk melakukan satu pertahanan conceal. Terus saja difokuskan Adame berjaya untuk aktifkan Winter Dragon. Sekaligus membatikan final slash. Counter semula pada waktu ini. Damage daripada balik ditarik semula. Netherrealm telah pun kena pakai kekuatan, ketahanan, ke damage yang tinggi. Apa semua leka lah kita bagi. Lousy telah pun dikorbankan. Jua telah terbenam untuk pasukan Flash. Ketinggalan dia di status. Tak ada buat Shadow. Tak ada perkara yang boleh melibatkan dia untuk melarikan diri. Adamer ketinggalan dengan Jace seorang. Tak mampu saya rasa untuk melakukan pertahanan. Adamer dikorbankan sebegitu kian saja. Dan juga wipe out bakal didapatkan. Tidak sempat masuk dalam base. Akan tetapi inilah dia. Pasukan Mongolia meluaskan empire mereka. Baik, masih lagi belum habis game ini. Selagi Crystal masih lagi mampu untuk dipertahankan. Tetapi sampai bila? Kerana sepakan Bruno. Payback sebentar tadi. Seperti menghasilkan jaringan penyamaan. Sekaligus satu berbalas satu. Buat pasukan Mongolia cukup-cukup berbeza perlawanan yang ditunjukkan oleh mereka di game yang kedua ini. Ya, sangat berbeza dan kelainan yang dibawakan mengejutkan saya. Prediksi saya masih lagi belum boleh betul. Yes. Dua berbalas dengan satu berpihak kepada Lil Gun. Tetapi inilah dia. Lil Gun yang suka sangat nak buat reverse sweep. Suka sangat untuk comeback. Dan ini menjadi bukti. Apabila mereka dapatkan kemenangan di perlawanan yang kedua, ini akan mengubah persepsi pasukan Flash. Mereka harus keluarkan tanda hormat kepada pasukan Lil Gun. Kerana apabila mereka ada hero pool yang besar, jangkaan mereka kadang-kadang meleset. Ya, dan sebenarnya daripada game yang pertama dan juga game yang kedua, hanya satu hero yang sama, iaitu Matilda. Ya. Ah, ya. Ya, di Matilda. Kedua-duanya diambil oleh Ethan. Kali ini berbeza. Mereka mendapatkan Martis. Mereka mendapatkan Bruno dengan adanya Faramis dan juga dengan adanya Terizla daripada pasukan
Lil Gun, setup demi setup. Snowball effect yang diperlukan oleh Zaura juga berjaya dimiliki walaupun agak sedikit terlambat, but still mampu untuk mendapatkan kemenangan tersebut. Akan Zaura akan dinobatkan selaku MVP Hayu ke sama-sama saksikan. Dan yes, Zaura, penggunaan Martis beliau cukup-cukup mengujakan. Cukup-cukup berbahaya. 7-0-4, 7-0-3 KDA dan juga goal per minit. Dia pun dah macam artis lah. Rambut lebih kurang sama aja. Ya, betul. 7-0-4, 7-0-3 goal per minit, 92 kill participation. Apa lagi yang mahu kita katakan? Daripada awal, dia dah berlaku agresif terhadap pasukan daripada Flash. Jadi, saya merasakan Martis adalah hero yang baik untuk Flash dah gunakan. Dan apabila Lil Gun dah dinaik pick dan mereka ada damage early game, mereka berjaya dapatkan early game, Martis pula dapat makan. Memang susah untuk pasukan Flash lakukan comeback semula. Saya merasakan pasukan daripada team Flash selepas mereka menggunakan Hilda, mereka betul-betul tunjuk yang mereka nak guna Assassin. Persoalannya, apakah Assassin yang terbaik untuk berhadapan dengan Martis? Assassin yang terbaik? Ya. Yeah. Itu saya rasa Joy. Joy dah di-ban. Memang Joy dah kena ban. Tapi itu yang menyebabkan pasukan daripada Singapura ini, adakah mereka betul-betul terpaksa menggunakan Assassin ataupun itu strategi yang dilakukan oleh mereka dengan adanya keberadaan Ferengis daripada Forbid yang saya nak bagikan dia sebagai silent MVP. Kalau dengan ketiadaan Zaura MVP, memang saya nak bagi kepada Forbid. Ya. Dan juga Forbid yang telah melakukan banyak penyelamatan kepada ahli pasukannya. Dan draft daripada pasukan Singapura, baru saya perasan memang banyak benda yang perlu untuk dipertaruhkan. Kemenangan di bahagian mid-din oleh Valentina berdepan dengan Faramis. Kalau Valentina tak menang, dia tak dapat early game. Kemenangan daripada jungle diperlukan daripada Hayabusa. Dan juga apabila kita nampak dua-dua ini tidak berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Flash. Yeah. Dah memadai untuk pasukan Lil Gun dominate dalam kawasan jungle mereka. Mid lane pun susah untuk pasukan Flash kawal dengan adanya kepantasan daripada segi rotation yang dibuat oleh Forbid sementara tadi bersama dengan Ethan, susah untuk dibendung. Ya, yeah, sebab ini memberi ruang kepada Aizen untuk sentiasa kesorangan diri. Game yang pertama, ya, yeah, kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Lil Gun seperti mengindahkan apakah yang mampu dilakukan oleh pasukan Team Flash untuk memberikan tekanan di bahagian EXP lane. Kali ini mereka dah regroup balik. Aizen akan memilih untuk menggunakan hero yang mampu untuk sustain dengan lebih pantas ataupun mampu untuk sustain dengan lebih lama, bukan sustain dengan lebih pantas dan juga mampu untuk melakukan damage pada fasa early game. Dan ini dibuktikan selepas hanya 3 kill saja yang berjaya dimiliki oleh pasukan Team Flash. Dan kalau tadi kita nampak pasukan Flash yang sapu rata semua, tapi untuk kali ini Zaura gol per minit yang tinggi. Bukan mudah dapat gol per minit yang tinggi ya, kalau nak berdepan dengan Marksman pula menggunakan Martis. Bukan satu perkara yang menarik itu, kita menarik untuk dia lah. The carry jatuh kepada Forbid. Ya, yeah. 48,000 damage yang dikeluarkan oleh pemain ini menggunakan Faramis. Sebab tu ini dah tepat apa yang dilakukan oleh pasukan daripada siapa tu? Team Flash. Di mana game pertama mereka mengeluarkan Faramis. Game yang kedua mereka berfikir, adakah kita nak keluarkan Faramis ataupun Guinevere? Ya. Di mana mereka meletakkan Guinevere tu mungkin lebih menyeramkan. Dia tak tahu Faramis ni memang berwungsukan hantu. Jadi bila dah cakap pasal hantu, dia ada alam kedua. Ya, betul. Dia ada alam yang kedua. Jadi mereka kena tahu mana yang lagi takut.